Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Hadi, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Syukur Alhamdulillah bahwa pagi hari ini, Jumat 8 Mei tahun 2020, kami dari KBRI Seoul telah mendampingi keberangkatan 14 orang anak buah kapal warga negara Indonesia yang semula bekerja di kapal Longsing 629. Sebagaimana dimaklumi, ke-14 ABK kita ini diturunkan dari kapal lain di Pelabuhan Busan pada tanggal 23 April yang lalu, dan sesuai dengan aturan karantina COVID-19 di Korea Selatan, mereka harus menjalani masa karantina wajib dan ditempatkan di satu hotel di kota Busan. Tadi pagi mereka sudah berangkat dengan Garuda Indonesia menuju Jakarta, dan semuanya dalam keadaan sehat insya Allah. Bahkan pada waktu mereka menunggu keberangkatan di Bandara Incheon, Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, sempat melakukan percakapan dengan mereka lewat telepon. Jadi kami di KBRI Seoul tentunya akan terus menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan mereka, anak-anak 14 orang ABK kita ini, dan mudah-mudahan bisa dicapai penyelesaian sebaik-baiknya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!